sama dengan melanggar HAM dan memperlakukan membenarkan extrajudicial killing atau pembunuhan di luar proses hukum. Mengapa? Karena kalau kita lihat mereka yang misalnya kalaupun benar pemerintah memperlakukan tembak mati di sini, siapa yang bisa meyakinkan bahwa orang yang ditembak itu adalah mereka yang terbukti bersalah? Tidak ada yang tahu. Jadi saya pikir ini satu hal yang sangat berbahaya ketika pemerintah dengan sembarangan mengeluarkan statement untuk tembak di tempat.